Seramai 401,105 calon sekolah di seluruh negara mula menduduki peperiksaan SPM 2020 hari ini di 3,310 pusat peperiksaan. Selain itu, 48,014 pengawas peperiksaan akan memastikan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan dipatuhi sepenuhnya. Dan pagi tadi, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin melakukan tinjauan mengejut bagi melihat sendiri pelaksanaan peperiksaan tersebut dalam pembudayaan norma baru. Ternyata, beliau berpuas hati dengan SOP yang dilaksanakan dengan baik dan dipatuhi oleh murid. Dan alhamdulillah, jika kita lihat daripada awal murid-murid masuk ke kawasan sekolah, segala SOP dipatuhi dengan baik. Dan seperti mana yang kita boleh lihat tadi dalam dewan peperiksaan, jarak-jarak antara murid juga cukup jauh ya. Jika tahun-tahun sebelum ini jaraknya 0.8 meter, tahun ini 1.5 meter. Dan ada juga sekolah-sekolah yang menjarakkan dengan lebih jauh ya. Dan juga kita lihat bilik-bilik alternatif, bilik isolasi dan sebagainya disediakan. Dan kita doakan semoga peperiksaan pada hari ini dan hari-hari berikutnya akan berjalan dengan lancar, insyaAllah. Tinjauan dilakukan di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Saujana Impian, Kajang, Selangor. Beliau bersama pengarah lembaga peperiksaan Datuk Khairuddin Ghazali meluangkan kira-kira setengah jam melihat perjalanan sebelum peperiksaan dan memberikan kata-kata semangat kepada calon SPM. Menerusi norma baru peperiksaan, semua calon perlu mengikut garis panduan disediakan, iaitu menyerahkan borang perisytiharan kesihatan yang lengkap setiap hari sebelum memasuki dewan peperiksaan. Selain itu, calon perlu mengambil suhu badan dan memakai pelitup muka sepanjang tempoh menduduki peperiksaan. Pada hari pertama peperiksaan, calon akan menjawab subjek Bahasa Melayu Kertas 1 bermula jam 8 pagi dan Bahasa Melayu 2 pada 2 petang.